ada problem kidney, dah ada tumor dan doktor sahkan itu cancer. Pergi check saya punya dokumen semua tu, dia check ada satu CD yang dia orang bagi. Dia cakap, I can confirm you it's 95% cancer. Lagi tak berdarah muka. Yalah, dah dua kali dah, maksudnya betul lah tu, dah confirm lah. Sekian lama berahsia, penyanyi rock Otai Dato' Awi mendedahkan pernah menghidapi penyakit kanser buah pinggang pada tahap awal sekitar 3 tahun lalu. Pemilik nama sebenar Ahmad Azhar Othman 55 itu berkata, sebaik pakar mengesahkan kewujudan tumor dalam buah pinggang, dia tergamam sehingga merasakan dunianya gelap seketika. Bapa kepada 6 cahaya mata itu mengakui menjalani pembedahan seperti saranan doktor bagi mengelakkan penyakit itu merebak. Namun pada awalnya Awi enggan menjalani operasi tersebut kerana sukar menerima kenyataan buah pinggangnya perlu dibuang, malah meminta pandangan kedua pakar perubatan lain. Saya ada problem kidney, dah ada tumor dan doktor sahkan itu kanser. Tapi Alhamdulillah dapat potong, buang. Di kesan awal, Dato'? Nah, kesan awal. Kesan awal tu masa doktor bagi tahu tu pun doktor macam tergagap-gagap nak bagi tahu kan, macam mana ni, sebab saya memang saya punya data semua dekat KPJ Ampang. Jadi beberapa doktor yang jaga saya kat sana tu, yang masa check saya tu pun dia kata, dia tengok this is very suspicious, dia kata dia nampak dekat area kidney ni. Check betul bangun saya sedar balik masa lepas check tu, dia kata you kena buang satu kidney. Hati saya macam macam tu, alamak, aku punya time nak habis ni. Macam tu kan. Janganlah, tolong kan. Saya pun fikir lama-lama, saya cakap dengan doktor, bagi saya peluang, saya nak jumpa, saya nak cari second thought kan, tengok macam mana. Jumpa second doktor. Dia recommend satu doktor ni. Doktor ni pun baru-baru ni mati lah, dari China. Dia profesor. Jadi dia check. Dia ni pakar potong halus tau. So saya pergi satu hospital ni, saya pergi. Pergi check saya punya dokumen semua tu, dia check ada satu CD yang dia orang bagi. Dia cakap, I can confirm you it's 95% cancer. Lagi tak berdarah muka. Yalah, dah dua kali dah, maksudnya betul lah tu, dah confirm lah. Tak berdarah muka saya kan tu. Lepas tu PKP. So 4 bulan kemudian baru saya decide. Wife saya pujuk kan, baru saya decide, okey lah. Beberapa tahun lepas ya tu kan? 2021. Dia potong bagian lah sini. Dia tebuk perut ni, 1, 2, 3 lubang ni. Masuk kamera, masuk gadget dia. Lepas tu dia potong sini, dia bawa keluar sini. 2.7 cm dia bawa keluar. Macam kidney, kidney macam ni kan. Dia susah nak nampak, dia bukan bahagian luar ni, dia bahagian dalam. Dalam tu. Oh, bahagian dalam ni yang dipotong itu. Terror, doktor tu terror. Channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.